Baik, kawan-kawan, saya lanjutkan bahwa pelaksanaan sidang banding tadi sudah selesai dilaksanakan, yang memakan waktu kurang lebih 3 jam ya. Nyalain teleponnya. Pak? Belum masuk. Sudah. Kalau ini masih ada yang belum. Ya? Belum, Pak. Apa, Pak? Audionya mana? Oke, Pak. Masuk, Pak. Waduh, gimana? Oke, saya ulangi lagi karena ada yang belum siap. Oke, teman-teman. Ya, jadi sidang banding kali ini sudah dilaksanakan dengan waktu kurang lebih sekitar 3 jam ya. Kemudian tadi secara visual ya maupun secara audien tadi sudah disampaikan itu. Pak Irwasum sebagai ketua sidang komisi banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya, terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat, sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren Tiga kemarin. Ya, jelas ya rekan-rekan. Saya rasa itu aja perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Apa? Fokusnya dulu ya pada penyelesaian administrasi keputusan Kapolri tentang pemberhentian dengan tidak hormat. Bapak, berarti resminya Pak Sambo ini berhenti dari Polri itu kapan hitungannya? Berarti kalau nanti di sidang selama proses sidang pidananya berlangsung, artinya dia tidak lagi menerima gaji dari polisi ya Pak ya? Berdasarkan pasal 81 ya 2 5 hari. Proses administrasi yang harus diselesaikan oleh SDM. Ya, saya itu serahkan, putus sudah. Tiga hari atau tiga hari? Pak. Oh, 3 hari ya? 3 hari waktu kerja ya?